Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Abah Sarji lihat asap hitam keluar dari makam yang belum 7 hari, minta izin mau ke rumah keluarga. Seorang kakek yang sudah berusia 102 tahun mengaku tak pernah mengenakan kaos dan bertelanjang dada dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal, kakek yang biasa dipanggil Abah Sarji ini tinggal di saung berukuran 2x2 meter di tengah tempat pemakaman umum desa setempat. Abah Sarji diketahui tinggal di tempat pemakaman umum desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Abah Sarji mengaku tak pernah masuk angin gara-gara sering bertelanjang dada. Saat ditemui di saungnya, ia sedang santai dengan tak mengenakan kaos. Iya, Abah gak pernah pakai kaos dan gak merasa dingin, ungkap Abah Sarji lagi. Abah Sarji mengaku selama hidup di saung ini, tiap malam tidak lepas melaksanakan zikir dan minta pengampunan dosa selama hidup. Iya, kalau tiap malam, zikir bebaca sebisa apa saja. Seperti astagfirullah, la ilaha illallah dan itu sekuatnya, kata Abah Sarji. Menyinggung soal arwah gentayangan, kata dia, banyak ditemukan pada makam yang belum 7 hari dan ketika ditemukan arwah muncul di luar pemakaman baru, itu biasanya memberikan isyarat alias mewanti-anti kepada yang hidup. Abah melihat kepulan asap hitam pekat keluar dari makam dan seolah izin mau ke rumah keluarganya tersebut. Nah, anehnya pada pagi hari lubang di makam yang diketahui sebagai titik keluar asap tadi malam, malah tidak sama sekali, katanya. Abah Sarji mengungkap tidak bosan memberikan pesan kepada siapapun yang masih hidup untuk banyak beribadah, karena usia alam sudah tua dan banyak kerusakan alam oleh ulah tangan manusia. Siapa yang datang ke saung, Abah suka berpesan untuk meningkatkan ibadah. Kemudian yang sering datang itu pakai seraka dan suka kasih Abah rokok, ujarnya. Selama hidup di dekat makam, Abah Sarji mengaku tidak pernah masuk angin atau mengalami kesakitan pada raganya. Ia tidak pernah masuk angin dan biasa saja. Usia 102 tahun semua masih normal, tapi kaki saja merasa tak kuat jalan dan kalau mau ke air suka ngesot serta jalan juga pakai tongkat, ujarnya.